pada kehidupan manusia? Okay, terima kasih sama. Ini soalan cukup baik, Prof. Kalau kita gambarkan pelanggaran terkereta, dia belum tentu lagi mati, boleh mungkin cedera parah, cedera ringan. Tapi ini bumi berlanggar naik asteroid. Adakah ada cedera ringan juga? Silakan, Prof. Pertama sekali, asteroid memang dah pernah pun dan memang sedang pun melanggar bumi. Tapi kebetulan saiz asteroid itu kecil, jadi tak jadi masalah. Kadang-kadang kita nampak bila dia masuk ke bumi, dia nampak macam kilat sebab dia terbakar, dia panas. Itu sudah menggambarkan kepada kita apa yang berlaku. Sekiranya juga berlaku dan sekiranya asteroid itu besar, apa berlaku? Pertama ialah bumi ini akan bergegar. Bila bergegar, urutannya ialah dia akan menyebabkan apa kita kata gempa bumi seterusnya akan berlaku. Sebab bumi ini sebenarnya dia tidak stabil, dia dah tua dah. Sebab itu boleh berlaku gerak gempa dan dia akan menyebabkan di bahagian-bahagian yang memang dah lemah tadi, dia akan terus jadi gempa. Di bahagian-bahagian di mana ada bakal menjadi gunung berapi misalnya, dia akan meletus keluar. Itu satu gegaran. Yang kedua ialah dia akan meningkatkan suhu bumi. Kalau berlaku dan besar. Jadi besar, dia akan meningkatkan suhu bumi. Saya nak sebut suhu bumi ini sebab sekarang ni pun kita dapati dah hujung bulan 3 dah hujan masih turun lagi. Yang seharusnya tak hujan. Ini juga menunjukkan bahawa haba sudah meningkat, tetapi bukan disebabkan pelanggaran, tapi disebabkan oleh dipanggil global warming, pemanasan global. Satu suhu degree Celsius, ini satu suhu, kita daripada air sejuk, air beku sehingga air mendidih ada 100 takat. Satu takat suhu naik di muka bumi ini, dia boleh mencairkan ais di kutub utara dan selatan, dan bila ais di kutub utara dan selatan itu cair, maka dia boleh menyebabkan air laut meningkat sebanyak satu kaki, 30 cm. Satu kaki naik ini, bayangkan hampir sebahagian besar bandar di dunia adalah di sekitar lautan, di sekitar pantai. Dan dia akan berlaku apa di banjir besar berlaku. Jadi kalau sekiranya berlaku, ini ramalan ahli sains lah. Ramalan ahli sains secara logik akal kita. Kalau ini berlaku, maka sebenarnya dia akan meningkatkan apa suhu bumi, akan berlaku gegaran. Akibat di peningkatan suhu bumi, maka ais akan cair, maka air akan naik. Dan dengan demikian, dia akan memupuskan sebahagian kehidupan di dunia ini. Salah satu kajian yang dah berlaku sekarang ini, dah pun, sebenarnya bumi telah pun dilanggar oleh asteroid besar zaman dulu-dulu kala, jutaan tahun yang lepas. Saya sebut jutaan tahun begini sebab dalam buku oleh Cotron Kambi, dia kaji bila masa manusia mewujudkan civilization, ketamadunan. Dia kata sekitar 10,000 atau 20,000 sebelum Masihi. Ya. Jadi bagus sangat. Jutaan tahun yang dulu pernah asteroid besar melanggar bumi ini. Pernah ini dilihat di padang pasir. Saya tak tahu sama ada di Middle-East, satu kawah besar berlaku. Dan katanya disebabkan hentakan besar itu, dinosaur yang hidup semua mati dan tumbuh-tumbuhan menukar apa suhu udara dunia bertukar yang menyebabkan negara-negara seperti padang pasir itu dulunya di bawahnya itu kalau kita kaji dia ada fosil yang terdiri daripada hidrokarbon. Hidrokarbon itu tumbuh-tumbuhan menunjukkan dulu mereka adalah kawasan macam kita ni, banyak tumbuh-tumbuhan. Dan oleh karena asteroid ini langgar, maka berlaku perubahan suasana dunia ini di tempat yang dulunya tumbuh-tumbuhan banyak menjadikan padang pasir pada dukugo kita, dan hentakan ataupun timbunan yang berjutaan tahun ini akhirnya menghasilkan minyak yang kita hasil hari ini. Minyak dengan hidrokarbon di pokok ini menjadi sumber yang sama. Itulah sebahagian jangkaan ahli sains masa dulu yang telah berlaku dulu yang mengatakan itulah. Apakah cerita sebenarnya? Wallahualam. Itu hanya kajian kajian sains. Begitu juga dengan bumi ini. Kalau dilanggar oleh asteroid, apa yang berlaku seperti soalan tadi, itulah yang akan berlaku. Tapi kita kena ingat, macam api yang pernah membakar. Memang kalau saya nak bakar kertas ini, saya guna api. Tetapi akhirnya, apakah api itu menentukan bakar? Satu soalannya. Itu Allah Ta'ala tentukan. Sebab itu kita ada dua, qadha dan qadar. Kadarnya kita boleh tentukan. Kalau nak makan, ini kadarnya. Kalau nak jadi pandai, ini cara belajarnya. Kalau nak datang diperbangi ke sini, ini masanya. Tetapi ketentuan saya nak datang ke sini, bukan saya yang menentukannya. Itu sebab itu saya ingat, saya sebut daripada awal, bila Datuk sebut tentang hadis yang menyebut demikian, saya ingin menyatakan hadis itu sedang menceritakan tentang agama kita. Rasulullah beritahu ni, kamu tahu kamu datang ni, itu malaikat Jibril yang sedang mencerita agama kamu. Apa dia? Mula-mula sekali tentang Islam, tentang agama ini yang perlu kita amalkan. Kemudian iman, iman ni tak nampak. Percaya kepada Tuhan tak nampak, percaya kepada malaikat tak nampak. Tetapi hati yang benar-benar percaya kepada Allah, hati yang benar-benar percaya kepada malaikat, ini akan menimbulkan sifat ihsan. Yang ketiga, kemudian ihsan macam mana pun, akhirnya ini, maka malaikat itu bertanya kepada Nabi, bila datangnya hari kiamat. Lalu Nabi jawab, aku pun tak tahu. Yang ditanya ini tak lebih baik daripada yang bertanya itu. Dalam arti kata,
Kita boleh menentukan kadar-kadar, tetapi apakah sebenarnya akan berlaku demikian? Belum pasti. Kita tak tahu. Sebab itu untuk menentukan yang sebut ramalan, sebab saya kata ramalan ini perlu kita ramal, tapi apakah dasar ramalan itu? Apabila saya menyebut tentang kalau ahli sains kata demikian, saya nak bertanya apakah dasar yang digunakan untuk meramalkan demikian? Dalam sains dia bermula dengan premis, dengan dasar, dengan jangka. Kalau saya makan mesti kenyang. Kalau saya tanam pokok ini, buah baja ini, dia akan tumbuh sebesar ini. Itu ramalannya. Jadi ini ramalan. Kalau kita macam penyakit avian flu ini ataupun penyakit apa selesema burung ini, kalau ini kalau ini maka kita boleh ramalkan demikian. Jadi kalau kita tidak boleh meramal, kita tidak boleh jadi khalifah di muka bumi ini. Sebab itu lembu, kambing dan malaikat dia tak ada ramal. Yang perlu meramal, tapi meramal itu kerja manusia, ketentuan itu kerja Allah. Allahuakbar. Semua saya ada. Kalau saintifik logik juga. Kalau Prof sebut tadi, kereta asteroid itu satu benda yang panas yang turun dengan laju. Kalau kena bumi, ditakdirkanlah. Oleh kena bumi ini kebanyakan lautan. Sampai mungkin tiga suku dunia dalam lautan dengan air. Jadi kalau asteroid yang panas jatuh dalam air, habis sejuk, tak ada apa. Habis tak ada berlaku apa, selamatlah kita. Ya apa itu perlu bimbang kan? Cuma bila kita kata berdasar kajian saintis, saya berdasarkan kajian dia, dia tak pandu kepada nas Quran dan hadis. Contoh macam Prof sebut tadi, dia kata sekarang banyak asteroid yang nampak lontar-lontar itu. Itu kata orang saintis. Tapi apa Quran kata? Quran kata yang kita dah nampak cahaya tu yang macam orang Melayu kata taik bintang. Sahira boleh bintang ni makan ke? Sampai berak keluar taik ni. Itu orang Melayu kata. Orang Melayu kata taik bintang. Betul. Jadi mungkin orang saintis kata itu asteroid juga. Tapi Quran kata, buka surah Al-Jin contohnya. Dia sebut, dia menceritakan bagaimana keadaan jin syaitan ini. Dulu masa sebelum Nabi kita Muhammad SAW, syaitan boleh pergi Lauh Mahfuz. Dia boleh pergi tengok apa ada Lauh Mahfuz. Disebut dalam firmannya, inna kunna naq'udu minha maq'a'da lis-sam. Di syaitan itu dulu kami boleh naik tengok. Boleh pergi tengok. Sekarang tak boleh lagi dah. Sebab Quran kata, dia petik kata-kata syaitan lah. Dia kata, فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. Ayat 6 surah Al-Jin. Maksudnya sekarang, siapa cuba nak naik lagi, nak pergi mengintai Lauh Mahfuz, pasti dia akan mendapati lontaran api ke arahnya. Itu yang terlampak tu. Rupanya itu ialah syihab. Syihab ialah Allah lontar syaitan dengan lontaran api. Bila cuba naik, Allah lontar dia. Itu yang Quran kata. Tapi orang saintis kata itu asteroid. Orang Melayu kata taik bintang. Wallahualam betul. Jadi tuan dan puan, apapun kita insyaAllah kita sambung lagi banyak perbincangan tentang kiamat. Apapun kita berehat dulu barangkali pada awal tahun yang Disember 24. Barangkali kalau tuan-tuan berada di sana, pasti tuan-tuan fikir dah kiamat dah. Sebab datangnya tsunami tu. Dah memang kiamat dah. Tapi kita barangkali kena tempiah sikit-sikit je. Saya tanya Datuk lah. Ya, bagaimana kita ni kadang-kadang bila dia sebut tentang ini barangkali tanda kiamat juga tsunami ni, Datuk. Barangkali lah minta kupasan Datuk. Kadang-kadang kita yang hangat-hangat tiap ayam je. Panik sekejap. Kemudian berpoyo-poyo balik. Apa pandangan Datuk? Bagi mereka yang terlibat secara langsung dengan peristiwa tsunami macam masyarakat di Aceh contohnya. Dan kita tahu dengan tengok gambar semua, memang orang-orang yang ditimpa musibah seperti ini, bagi dia dah seolah macam dah kiamat. Timbullah paniknya, timbullah macam, lepas itu sedih pun ada, insaf pun ada, sekejap je lah. Kita tengok gambar apa seram juga, lepas itu melompat sekali lah. Cuma bagi saya, apa yang berlaku kalau tsunami ini satu peristiwa yang berlaku ini satu, kita katakanlah air diangkat begitu besar lalu ditolak supaya merempuh bumi, merempuh pantai. Kalau ini kita anggap seperti hebat, anggap seolah kiamat berlaku. Bayangkan bagaimana kalau kiamat itu berlaku. Kita baca surah Al-Qiyamah, surah Al-Qari'ah. Bayangkan Al-Qari'ah, kiamat. Mal Qari'ah, apa itu hari kiamat? Wa ma'adukam Mal Qari'ah, apa yang faham kamu, beritahu kamu, yang boleh kamu kenal hari kiamat. Dia kata, Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Manusia itu seperti mana kupu-kupu berterbangan dah. Tak tahu apa lah. Watakunul jibal. Bukit bukau tu habis hancur. Ini baru air saja. Belum lagi bayang bila bukit tu bila tercabut satu-satu, hancur berkecai, macam mana agak-agaklah. Aku takut cakap itu.
Itu baru bukit. Belum lagi iza zul zilatil zalah. Bila Allah goncang bumi ini, segala isi perutnya bongkar keluar semua. Itu belum lagi tsunami. Belum lagi baru tsunami. Baru air. Belum lagi bukit. Belum lagi tanah. Belum lagi isi perut bumi. Ini kiamat. Maka sebab itu Allah timpa sedikit musibat, hanya tsunami saja. Nak bagi kita kesedaran dan gambaran permulaan sedia untuk kiamat. Sedang kiamat bukan dekat tsunami saja. Bayangkan kalau bumi sudah digoncang. Iza zul zilatil ardu zilzal. Bumi itu digoncang. Bayangkan air macam mana akan jadi. Dah habis air terabur habis dah. Itu bawa air. Habis apa bumi pula? Wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi mengeluarkan semua terpancut keluar habis. Berterabur. Bukit buka habis. Gunung ganang habis. Ini dia gambaran hari kiamat yang sebenarnya. Maka sebab itulah bila berlaku tsunami contohnya, berlaku alamat-alamat ini, apa perlu kita panik? Tak payah. Kita bersedia untuk menghadapinya. Tapi kenapa orang panik? Takut nak mati, takut berlaku bila kiamat. Nak lari ke mana? Orang mati, takut mati macam mana? Lari ke mana pun, walau kuntum fi buruji musyadah, Allah kata, larilah ke mana pun, mati mesti mati. Habis takut apa? Maka bersedialah kita. Cuma yang takut, orang tak bersedia. Contohnya, saya kata ni, Saudara Mosi, ya. Kalau anak kita nak pergi periksa, sebab anak saya pernah pergi periksa, orang yang tak sadi, tak cukup belajar, tak cukup tuition, tak cukup persediaan, dia takut pergi periksa. Minta air penawar, tolong jampi, tolong buih. Tak payah buih, kau pergi, sudah lah, kata. Sebab dia panik. Tapi orang yang dah study cukup, dia baca banyak, banyak, dia kata, apa? Dia pergi bersama. Apa? Ini pernah kita, kalau orang dah ilmu iman dah cukup, aman cukup, pala banyak, pasal apa? Kalau besok berlaku kiamat kecil pun tak ada masalah. I'm ready now. Kalau lusa berlaku kiamat besar pun, I'm ready, tak ada masalah. Satu. Yang kedua, kalau betul, Prof, ya. Kalau betul, saya barat mengatakan kiamat akan berlaku pada 1 Februari 2019. Cuba cek diri tengok, 1 Februari itu hari apa? Cuba cek diri tengok. Itu dia saja. Sedangkan Allah kata, Nabi kata kiamat akan berlaku pada hari Jumaat. Semua orang tahu. Tiba-tiba cek-cek tengok 1 hari Senin. Bohong, sah, bohong lah. Tak percaya, itu dia saja. Allahu a'lam. Okay. Terima kasih. Senang. Datuk, ya. Ya, ini kita dah sampai kepada penghujung lah, Prof. Ya. Kalau kita lihat, sengaja Allah Ta'ala rahsiakan kiamat ini sebenarnya. Barangkali hari, mungkin hari Jumaat lah, ya. Tapi waktunya, tarikhnya secara tepat Allah Ta'ala rahsiakan kepada kita. Barangkali nak tunjukkan kehebatan ilmu Allah, kekuatan Allah, kekuasaan Allah. Kekuatan Allah itu sendiri yang disebut boleh menghancurkan yang kita sebut alam ini. Silakan Prof boleh huraikan. Saya rasa sains hari inilah. Sains hari ini memang hebat. Dan kita kena terokai. Tapi malangnya mereka-mereka yang menguasai sains ini, dia hebat dalam sainsnya. Ilmu berkenaan dengan sosial betul hebat. Sebab itulah runtuh rumah tangga di barat. Sebab tu anak-anak di barat tak ada respek ibu bapaknya. Jadi sekarang ni saya tengok ilmu yang mereka miliki bukan ilmu yang bersifat syumur. Apatah lagi ilmu yang menerangkan tentang ketuhanannya, tentang menjadikan dia bertanggungjawab. Sebab tu saya ingin menganjurkan balik, kita kena kuasai ilmu sains ini. Sebab dengan menguasai ilmu sains ini, kita boleh memakmur bumi ini, mengambil manfaatnya, biji timahnya, minyaknya, kelapa sawit dan sebagainya. Tetapi bukan mengambil manfaat secara membuta tuli. Akhirnya jadi dah tadi yang Datuk sebut tadi, dia kaya tapi dia banyak hutang. Dia kaya, dia banyak masalah dalam kehidupannya. Sebab dia memiliki ilmu yang tidak seimbang. Di antara ilmu sains yang dia miliki dengan ilmu sosial, ilmu yang berhubung dengan kemanusiaan, ilmu yang berhubung dengan ketuhanan. Dan hari ini masyarakat barat pun, saya kebetulan terbaca apa Daily Mail daripada hari Khamis minggu lepas daripada ke England. Sekarang ini anak-anak di England ni berpusu-pusu nak mengajar anak balik ke agama. Sekolah Kristian penuh, sekolah yang dianjurkan oleh agama, menunjukkan bahawa mereka ada kekurangan yang parah kepada kehidupan mereka ini. Takkanlah kita nak ikut mereka begitu juga. Jadi kita kena hati-hati kehidupan ini. Tentang kepercayaan hari kiamat ini, dia termasuk dalam rukun iman. Dia termasuk dalam sistem kepercayaan seumat Islam. Ini memang rahsia, tetapi dalam satu lagi apa seginya ialah untuk melihat sejauh mana orang itu percaya kepada Allah. Ataupun dia nak percaya kepada kekuatan kebendaan yang dia miliki. Saya syok dekat dia syok dengan saya. So what? Siapa kata kami duduk sama tak tanggungjawab dengan? Ini yang nikah yang cerai-berai. So, jadi soalan kahwin, nikah, cerai itu hanya jadi adat saja. Bukan menjadi sebagai satu manifestasi keagamaannya. Jadi hanya jumpa Tok Hadi pun semua itu adat saja. Bukan jadilah sah, memang sah. Kita pun tak ada kata tak sah. Tetapi daripada segi persepsi keimanannya, sekat itu ya.
Yang ni kita tak nak. Wallahualam. Kita sebagai persediaan kita, saya nasihat kita sajalah. Kita letak keyakinan kita, kiamat akan berlaku. Ya. Bila Allah Ma'ala, maka patut kita bersedia untuk menghadapi kiamat bila-bila. Yang pertama sekali, kita bersedia menghadapi kiamat kecil. Kita akan mati. Pertama itu di umur saya, di umur tuan-tuan, di umur perempuan misalnya, dah rasa dah 60 lebih, 70 lebih, tunggu apa lagi. Kita bersedia lah. Pendek kata, kalau sebelum datang kiamat kecil, datang kiamat besar dulu pun, kita bersedia, tak ada masalah. Jadi hidup panik buat apa? Ha, cuma pesan tadi, cuba cek balik. 1 Februari 2009 tu hari apa tu? Buat bandungkan hadis, menas mengatakan kiamat akan berlaku Jumaat. Kalau kita cek tengok, ni tak orang saintis cek jugalah, orang falak boleh cek lah tu. Kalau jatuh 1 Februari tu hari lain dah Jumaat, dah sah. Tak percaya lah tu. Itu hanya sebagai dakwaan, sebagai teori semata-mata. Wallahualam. Ya, terima kasih kepada Yang Bagai Datuk dan juga Yang Bagai Prof atas kupasan panjang lebar tentang kiamat pada petang ini. Apapun yang paling pentingnya, bila tarikhnya, ya, yang paling pentingnya persediaan kita. Watazawadu fa'inna khairazadid taqwa. Berbekallah kamu kerana sebaik bekalan ialah taqwa, tuan-tuan. Ya? Serangkap pantun daripada saya, beli buah di kedai Mak Bedah. Masa untuk al-kuliah dah habis dah. Ha, ya.